ujian besok. Ambil nomor antrian atau apa namanya? Iya, no, ambil nomor antrian itu udah terjadwal sih. Itu gimana cara sistemnya, gimana sekarang? Sistemnya daftarnya. Ya sama aja sih sama tahun kemarin, cuman beda syarat-syarat aja sih. Kalau kemarin kan 4 mapel, sekarang nambah jadi 7 mapel. Berarti ambil jalur yang apa? Yang jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, jalur prestasi kalau enggak salah nilai rapot. Iya, nilai rapot. Sama ditambah piaga kalau ada. Asalnya sama namanya. SMP-nya atau rumahnya? Rumahnya. Dari Sumampit. Oh, Sumampit. Iya. Tapi sebenarnya Sumampit masih masuk zonasi kan ya? Masih, cuman saya aslinya dari Banjar, terus kakaknya belum 1 tahun. Oh. Iya. Aslinya Banjar. Iya, aslinya di Banjar. Kakaknya belum 1 tahun. Belum, baru Oktober kemarin pindah. Makanya pakai jalur prestasi ya, Mbak? Iya. Regulasi baik dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 gitu kan, baik dari gubernur maupun juknis yang dari Dinas Induk Provinsi Jawa Tengah gitu kan. Terus juknis yang dari SMA 1 Purwokerto gitu kan. Untuk pelayanan yang pertama kita sebagaimana di juknis itu jam 8 sampai jam 15.30 dari Senin sampai Kamis. Untuk hari Jumatnya jam 8 sampai jam 15.00. Dan alhamdulillah untuk SMA 1 karena animo dan penilaian publis yang alhamdulillah dinilai mungkin baik ya. Insyaallah alhamdulillah baik ya. Ada prestasi yang di depan itu ya. Tim-tim sekolah itu sudah membuktikan bahwasannya SMA 1 itu baik sehingga calon CPD itu kebanyakan calon peserta didik. Calon peserta didik itu kebanyakan pengen verifikasinya itu di SMA 1 Purwokerto. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.